Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si belang tampan Rangga Izov bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Vegen. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Wow guys, baru-baru ini juga akan kita dibuat bahagia sekali ya guys oleh pasangan dua bucin ini, dimana juga Haiko van der Vegen dan Rangga Alsa tentunya ya guys diberikan kabar bahagia lagi dibuat kita semua ya guys, karena mereka berdua ini akan mendapatkan new project baru lagi ya guys di akhir tahun nanti tuh. Wah gak sabar banget melihat project terbaru Haiko dan Rangga Alsa yang akan tayang ya guys. Ya, baru-baru ini juga kan Haiko van der Vegen ini sibuk sekali ya guys, tak hanya syuting, tetapi kan Haiko van der Vegen ini adalah seorang penyanyi dan model ya guys. Waduh, Haiko van der Vegen memang multi talenta banget ya guys. Ya, walaupun pulang dari Lambo ya guys, dan mendapatkan piala ya guys, dan akhirnya juga syuting lagi. Ya, memang jadwal dari Haiko van der Vegen padat ya guys, tapi enggan untuk menemui Rangga Azab ya guys. Tetapi Rangga Azab selalu setia nih buat Haiko van der Vegen dan memberikan support semangat buat si kekasihnya ini ya guys. Ya apalagi juga kan mereka berdua ini bakalan satu project nanti ya guys. Oh pasti bakalan seru banget dan bakalan trending juga nih seperti Samudra Cinta terlebih dahulu ya guys. Waduh, siapa sih yang setuju banget buat Haiko van der Vegen dan Rangga Azab satu paket? Silahkan komen sebanyak-banyaknya ya guys, agar mereka berdua ini cepat rilis single project terbarunya nanti ya guys. Ya buat bunda-bunda yang gak mau tahu cerita cerita dari Rangga Azab dan Haiko van der Vegen, silahkan subscribe dan komen di bawah ini. Oke, baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.